Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. La hawla wa la quwata illa billah. La hawla wa la quwata illa billah. La hawla wa la quwata illa billah. Saudara, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan rahmat, hidayah, rezeki, serta kesehatan jasmani dan rohani, insya Allah. Saudara, video kali ini kita akan membahas 7 martabat. Kita akan bahas untuk lebih mudah difahami. Sekali lagi, kita akan bahas untuk lebih mudah dipahami. Saudara, 7 martabat. 3 martabat ketuhanan. 3 martabat ketuhanan yang qadim disebut alam ilahiyah, yaitu ahadiyah, kemudian wahdah dan wahidiyah, dan 4 martabat kehambaan muhaddas, yaitu serba ada atau baharu, yaitu alam arwah, alam misal, alam al-jasam, dan alam insan. Subhanallah. Saudara, martabat yang pertama ahadiyah. Ahadiyah adalah wujud kosong dari segala sifat dan bentuk. Sekali lagi, wujud kosong dari segala sifat dan bentuk. La ta'yid, tidak nyata, dia qadim. Kemudian martabat yang kedua, wahdah. Wahdah adalah hakikat Muhammad, tempat berkumpulnya semua sifat, tapi belum nampak dan belum terpisah. Ibarat biji, di dalam biji itu ada daun, ada pohon, dan ada tangkai. Subhanallah. Sekali lagi, di dalam biji itu ada daun, ada pohon, ada tangkai. Melambangkan bahwa anta, ana, dan huwa, artinya engkau, aku, dan dia, kita satu di dalam biji. Subhanallah. Satu di dalam biji, belum terpisah-pisah. Kemudian martabat wahidiyah. Martabat wahidiyah adalah martabat kesatuan semua sifat yang sudah nampak.
kesatuan semua sifat yang sudah nampak jelas di dalam setiap manusia atau insan. Subhanallah. Saudara, simak baik-baik, mudah-mudahan pembahasan kita ini bisa kita cerna yang mudah, karena memang sengaja saya bahas untuk mempermudah dipahami. Kemudian empat martabat kehambaan: alam arwah, alam misal, alam al-jasam, alam insan. Martabat alam arwah adalah ahadiyah Allah, hakikat kenyataan zat Allah yang ada pada diri kita. Subhanallah. Martabat yang kedua atau martabat alam misal adalah wahdah, kenyataan sifat, kenyataan sifat Allah yang ada pada diri kita. Kemudian martabat alam al-jasam adalah wahidiyah. Wahidiyah, kenyataan asma Allah yang ada pada diri kita. Lalu bagaimana martabat insan? Subhanallah. Martabat insan adalah kenyataan wujud Allah, hakikat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebut insan kamil atau manusia sempurna. Saudara, yang dimaksud alam insan adalah manusia atau kita ini yang menghimpun semua martabat yang di atas tadi, yaitu mulai dari martabat ahadiyah, terhimpun semua di alam insan. Subhanallah. Perhatikan, begitulah mulianya manusia. Mulai dari alam, mulai dari alam atau martabat ahadiyah atau mulai dari kadim sampai muhaddas atau yang nyata, terhimpun semua di alam insan atau terhimpun semua di dalam manusia itu sendiri. Subhanallah. Yang muhaddas atau yang nyata adalah kenyataan yang qadim. Sekali lagi, muhaddas itu atau kenyataan yang ada ini adalah kenyataan yang qadim. Lebih tegasnya, bahwa kita ini adalah kenyataan Allah, tidak akan bisa diingkari bagi si orang yang sampai ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ini diingkari, ketahuilah bahwa kita belum sampai ma'rifat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, perhatikan saudara, dari yang kadim sampai dia nyata, dari yang kadim sampai dia nyata, lalu disebut insan atau manusia. Dengan bahasa lain, insan kamil,
manusia yang sempurna. Setelah dia zahir, setelah Kadim ini sampai dia zahir, lalu Allah menamai dirinya Muhammad. Subhanallah. Artinya Muhammad itu adalah nama Allah yang zahir, sedangkan Allah itu adalah nama Allah yang batin. Subhanallah. Dengan demikian, mustahil kita tidak bisa melihat Allah. Sangat mustahil. Kenapa? Karena dia yang batin, dia juga yang zahir. Dia yang qadim, dan dia juga yang nampak. Mustahil kita tidak melihat Allah. Was-sahiru wal-batinu, dia yang zahir dan yang batin. Sekali lagi, mustahil kita tidak melihat Allah. Saudara, Allah memandang kita. Allah memandang kita. Allah menatap kita. Maka tataplah dia. Tataplah dia. Jika engkau palingkan tatapan kepada dia, maka dia pun berpaling menatap. Sekali lagi, apabila kita mempalingkan tatapan kita kepada yang lain, maka dia pun berpaling dari tatapannya untuk kita. Na'udzubillah. Sekali lagi, mustahil kita tidak melihat Allah. Saudara dimanapun Anda berada, semoga video kali ini bisa menambah ilmu kita, pengetahuan kita, dan mudah-mudahan kita semua diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibuka hijab kita agar kita semua bisa mencapai ma'rifatullah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa banyak dosa kulakukan tanpa tersadari, juga ku sadari, namun semuanya berlalu saja, seakan-akan nanti tiada pembalasan. Hukuman Tuhan pasti tanpa toleransi, semua telah diberi saat di duniawi, namun semuanya tak ku bekali hingga ku menjadi lupa dengan diri. Jalanan semu, ya Allah.
semuanya tak ku bekali hingga ku menjadi lupa dengan diri. Jalan.